Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Business dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Kevin Hermans. Sepertinya program dengan SBS Korea akan berjalan lancar nih. Sebelumnya kita lihat dulu kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahrezi yang di sini berpose sangat indah dan cantik. Dan sebelumnya di sini ada Dr. Tan Yunita yang berpose dengan Ayu Ting Ting hari ini. Sehat selalu untuk Dr. Tan Yunita dan juga Ayu Ting Ting. Semoga persahabatan Dr. Tan Yunita dan juga Ayu Ting Ting tetap terjalin ya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ada status terbaru nih dari Pak Minolai, sang pengacara dari Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan, ketika kamu dihina itu pertanda bentar lagi kamu akan ditinggikan derajatnya. Jadi untuk Ayu Ting Ting, walaupun banyak yang membuli, menghina, bahkan menghujat, tenang saja, doa-doa orang yang terbaik di sisi Ayu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan selama ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mimin doakan semoga untuk para pemuli bisa segera sadar atas segala perbuatannya, terutama untuk Damayanti, sang pemilik akun Instagram Gundi Kempang yang selalu membuli, menghina, dan bahkan merendahkan keluarga Ayu Ting Ting. Semoga si pembuli mendapatkan ganjaran yang tepat sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Dan untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan juga kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah masih banyak orang yang sayang, bahkan mendoakan dari kejauhan. Dan informasi selanjutnya di sini ada yang sedang bahagia di terlihat dari senyuman dan juga tatapannya. Ayu Ting Ting sedang makan bersama nih dengan Kevin Hermanto. Siapa yang tidak tahu dengan Kevin Hermanto? Beliau adalah penggagas dari pertelevisian Korea yang ada di Indonesia. Sepertinya perjalanan Ayu Ting Ting ke Korea akan semakin jelas. Kata di sini Ayu Ting Ting dan juga Kevin sudah bertemu secara tatap muka nih ya. Berarti perjalanan BTS Ayu Ting Ting akan segera dimulai nih. Semoga sukses dan semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Sukses selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Kevin. Dan di sini kita akan melihat nih status terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Kevin Hermanto. Kenyang sekali, makan banyak banget. Sampai jumpa lagi, Kak Ayu. See you from Korea. Mimin doakan semoga kerjasama antara Ting Ting, Kevin Hermanto, dan juga SBS Koreanya semakin dilanjutkan nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada status baru dari Kevin. Thank you sekali, Kak Ayu Ting Ting. Semangat 45 yang sudah membara nih. Aku titik-titik. Tulis Ayu Ting Ting di instastory-nya. Dan dari status tersebut banyak sekali nih yang berkomentar. Dari Kapur 280, Mas Kevin udah ada di Indonesia aja nih guys, ada apakah gerangan? Banyak yang tanda tanya ya. Ayu Ting Ting itu 5425, bismillah, semoga dilancarkan dan dimudahkan proyek barunya di Korea. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Irma Yanti, amin ya robbal alamin. 5425, amin. Terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan doa dan juga ucapannya. Dan di sini juga dari Evi Rismawati 142, sukses ke Ayu, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Evi. Dan juga di sini ada komentar selanjutnya dari Titin 5425. Tinik Fatimah, iya mbak, sekarang dilanjutkan proyeknya. Amin ya robbal alamin. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Kevin Hermanto, Krisna Fahrezi. Sepertinya sedang membahas sesuatu di tentang opa-opa dari Korea. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Ini saja informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate
tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih si instastory Ayu Ting Ting dan juga Kevin Hermanto hari ini yang bikin baper nih. Semoga sukses ya semuanya, dan semoga job dan pekerjaannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Sehat selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Kevin Hermanto dan seluruh tim. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan memakai masker dan juga minum vitamin. Oke sahabat semua, selamat berjumpa kembali dan selalu tersenyum untuk orang-orang di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, thank you makannya. Thank you sekali. Kenyang sekali, makan banyak banget. Sampai jumpa lagi Kak Ayu. See you from the Korea. Kak Ayu, thank you makannya. Kevin. Thank you sekali. Kenyang sekali, makan banyak banget. Sampai jumpa lagi Kak Ayu. Korea. Kak Ayu, thank you makannya. Kevin. Thank you sekali. Kevin. Kenyang sekali, makan banyak banget. Sampai jumpa lagi Kak Ayu. Korea. Ayo, kita nyanyi. Oke, kita nyanyi.